silangan jadul ini kalau gede. Apa? Ini tanduknya istilahnya besar loh Pak Wasir. Jan unyu unyu. Walya. Kemarin ada yang nanya Tiara Beauty ke aku tuh teh nih. Jelek-jelek. Warnane ngejreng. Heeh. Ini jantan nanas. Oh, istimewa. Imelda Marina Masagung istimewa iki. Dua calon sepik dua. Unyu-unyu. Biar lo ya. Apik lo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat anggrek dimanapun Anda berada. Semoga untuk sahabat anggrekku selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kemudahan dalam segala hal yang menjadinya dan untuk sahabat anggrek semuanya. Amin. Mas Takul. Halo. Wis suwi enggak kayak video Mas ya. Sibuk. Ya, soalnya agak repot Pak Wajar. Lagi renov. Mas Takul lagi renov besar-besaran jadi yo saya ndak enak juga ya sama Pak tukangnya. Soale masih sendiri yang belanja-belanja. Biasanya saya nguli loh, Pak. Serapopo penting sehat, Mas. Ya, amin. Langsung kita sambut anggreknya apa saja Mas di sini, Mas. Oke, ini ada apa ya Wajar ya? Tergantung seliranya aja sih. Ngono. Karena ini cuacanya terlalu sore Pak Wajar. Pak Wajarnya kesini sih sore-sore. Tapi ya lo Mas, ya pulang kerja langsung kesini aku. Oh, iya. Kalau luar kota pasti gini Mas, aku gitu nyampe nyampe di sore. Pak Wajar kerjanya luar kota terus. Oke, kita cari yang agak cerah-cerah gitu Pak Wajar. Iya, yang kan, cerah ngono ae Mas. Ini kan udah agak sorean toh, jadi biar kelihatan bunganya dikit gitu loh ya. Oke, siap. Oke, tak carikan Pak Wajar. Siap, 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 siap. Ini Pak Wajar. Nih, oke. Okay, ini Dendrobium DRG Hadi Pak Wajar. DRG Hadi ini dia itu silangan jadul. Ini silangannya William Sianum Pak Wajar. Oh, William Sianum. Ada darahnya William Sianum, makanya dia itu sama kilap blue ya. Tapi wabil Mas, hubungannya loh. Ijinnya loh. Ini dia itu tidak melintir Pak Wajar. Ya modelnya seperti ini, tapi dia itu tipenya bunganya kemeruyuk. Terus ini kan plannya ini masih eko ya. Ya. Tapi akarnya istimewa. Ya soalnya ya. Ini sudah jarang Pak Fajar di pasaran. Oh gitu. Kan dia itu rajin bunga gitu toh. Nah, itu tanduknya itu dia itu lebih ke kayak kendedes sejenisnya gitu loh. Jadi dia itu nyeproknya gitu enggak. Ya gimana ya? Agak terlungkup gitu loh. Kan ada darahnya William Sianum toh. Tiga tangkai Mas Yo. Ya, tiga tangkai ini tipe rame kemeruyuk kalau yang ini. Tapi plannya ini dia itu cenderung pendek Pak Wajar. Tapi aku seneng loh model akar Mas. Iya, akarnya asik ya. Ini DRG Hedi ya. Ini silangan lama kalau DRG Hedi itu ya. Oke. Oke. Siap. Ini ya, plannya segini Wajar. Oke. Tapi wapi Mas sehat loh, kenceng. Sehat, kengkeng lurus. Sehat, akarnya sehat. Ini potnya sudah besar. Kalau istilahnya daunnya ini roset ya Pak Wajar. Antara ke bawah kecil, besar, berurutan gitu. Rapi ya. Untuk DRG Hedi ini harganya 650. 650.000. Heeh, ya. Rapi. Terus kurang ekonomis lagi ada lagi nih. Ini Dendrobium Mister Nandung Intir Tama ini nama panjangnya. Biasanya enaknya gitu Mister Nandung gitu aja Pak Wajar ya. Tapi apa Mas? Iya, varian bunganya itu dia kuning Pak Wajar. Besar loh Mas ya. Iya. Ini cerah. Besar cowok. Terus ini akarnya juga sehat Pak Wajar. Banget lah. Ini plannya tergolong ekonomis Pak Wajar. Segini ini ya. Mister Nandung Intir Tama. Intir Tama. Mister Nandung. Di intir-intir. Ini varian bunganya itu dia itu pokoknya ini, apa? Bening Mas ya, kuning bening. Ini silangannya Black Spider X Flame Hardianto. Jadi itu dia lebih kuat Flame Hardiantonya. Sama no apa Mas? Yo Thomas, kalau merawat anggrek itu harus hafal kita itu silangan apa gitu. Wah, mempelajari kamu sih Roto. Ini nah, lidahnya itu dia itu lebih cenderung ke ada ungu-ungunya. Betul, ya. Betul, siap. Oke. Mister Nandung Intir Tama. Intir. Oke, Mister Nandung Intir Tama ini di harga 300 ribu Pak Wajar. 300.000. Ini unik lah silangan. Unik lah. Termasuk registernya namanya jarang kedenger. Iya betul.
jarang kedengar. Terus ini ada dendrobium ratu malika, Mas. Ratu malika. Disambut dengan ratu malika yang kita ambil apa tuh biasanya? Krab, kita pakai krab. Oke. Oke. Ini dendrobium ratu malika. Ratu malika. Tipe daunnya daun mangkok ya, Pak Pacer ya. Oke, gila, Mas. Tunasnya itu wes juara lah itu. Juara, Pak Pacer. Terus bunga nih itu tebel, Pak Pacer ya. Kalau ratu malika itu aku ada nanti ada dua varian ratu malika. Ini sementara yang ini dulu yang saya jelaskan ya. Ini biasanya kan dia itu agak tipis ya, Pak. Ini tebel. Tebel, tebel ini gede bunganya kan. Dumble. Ini Stand terus dumble. Daunnya ini bermangkok-mangkok, Pak Pacer. Oke. Oke. Daunnya mangkok ya. Okay, yang suka daun mangkok pasti. Ini seneng aku. Ini ada tunasnya, Pak Zer ya. Siap. Untuk dendrobium ratu malika ini di harga 750, Pak Zer. 750.000. Nih bungane. Ungune. Ini kalau gede. Ini tanduknya ini gede loh ya. Dia itu lebih gede tanduknya ini daripada yang ratu malika yang biasanya kita tampilkan ya, Pak. 750.000. Ribu. Siap. Oke. Plannya tinggi loh ya, lumayan. Terus kita selingi dengan yang murah-murah, Pak Jar. Monggo. Oke, ini ada dendrobium Black Bull, Pak Jar. Black Bull. Black Bull. Black Bull. Wah, ini plannya rimbun. Bunganya ini warnanya merah ya, Pak Jar ya. Merah ini apa? Bergaris lah. Bergaris lah. Merah, Pak Wajar. Lidahnya ini merah. Ini loh, Pak Wajar, sudah mulai mendur-mendur. Dua ya. Ini sama ini bawah. Ya, pasti. Ini dan ini dua jalur. Kan kanan kiri. Ya, oke, kanan kiri. Oke, ini harganya ini murah, Pak Wajar, ini harganya. Ini harganya 350 saja. 350.000 saja. Tak selingi lagi yang murah, Pak Wajar. Siap. Ya, agak ekonomis, ada yang sesuai dengan lainnya gitu. Tapi variannya tetap istimewa. Istimewa dong, gitu toh. Oke. Terus ini dendrobium jaliteng. Gede, Mas, bunganya ya. Iya, gede. Loh. Iya, bunganya gede. Terus varian bunganya bagus ya, toh. Tanduknya. Ini padahal plannya masih belum tergolong istilahnya besar loh, Pak Wasir ya. Wah, ini loh jan asik tenan asli iki. Ini jaliteng ini asik iki. Asik ini jaliteng yang ini. Wah, apik, Mas, wis ta. Iya. Anu bunganya gede. Ini masih plannya segini ya. Aja bunganya udah gede loh ya. Agak besar ya. Ini plannya segini. Dua jalur atau satu? Ini satu jalur. Cuma satu jalur. Wah, enggak sesuai loh, Mas. Tak pikir-pikir ya. Plannya sak mene, tangkene dawa, bungane gede. Jangan enggak imbang. Enggak imbang banget. Ini soalnya dia itu apik. Jaliteng itu biasanya jarang bisa tinggi, Pak Wajar. Oke. Tapi jangan bagus ini. Bagus ini. Ini harganya, Pak Wajar, 400.000. 400.000. Soalnya kenapa? Ini variannya istimewa. Bagus. Oke ya. Ini harganya. Saat selisih tadi Black Bull 350 dan ini 400.000. Masih tergolong murah, variannya bagus. Soalnya beberapa satu botol itu biasanya keluar variannya macam-macam masih. Kalau yang banyak yang jelek loh malah daripada yang bagus. Kita pilih-pilih dulu gitu. Oke, terus ini ada dendrobium Neno Beauty, Pak Jan. Apa? Neno Beauty. Neno. Bunganya unik. Ya, Neno ini ada tunas satu ya. Tunas, ada tunasnya. Tunas satu Neno Beauty. Neno Beauty, tak turunkan. Neno cantik. Kalau ini plannya mirip yang kemarin kita jual itu, Pak Jan. Yang dendrobium Papping. Oh iya. Atau? Mirip toh bunganya. Terus tinggi loh, Mas, yo. Ini termasuk kutilang ini. Kurus tinggi langsing. Tapi bungane poyuh. Cuantik unyu-unyu, Pak Pacar. Nah, betul. Ini jantah cewek banget ini bunganya. Asli cewek banget ini, wes toh. Pokoke dendrobium Neno Beauty, wes jarang ini beauty. Emang ini plannya, Mas, paling tanya ada yang tanya. Itu plannya enggak bisa kode gitu. Emang ini silangannya tidak ada indukannya besi gitu toh. Soalnya ini ada keturunannya taurinum ya, Mas, ya. Betul. Jadi plannya itu dia lebih cenderung ke langsing tinggi. Nah, gitu ya. Langsing tinggi, kutilang. Ini pasti mendul-mendul ini. Bunganya lho, Pak Fajar. Apik. Wah, ini Pak Fajar, coba hadap.
Tadi apa sih? Mentoli. Iya mana? Gila. Ya, ini belum tahu Pak Fajar. Soalnya ini kalau di sini itu pupuknya teratur Pak Fajar. Oke. Nah, gini loh bunganya. Wah, ayu ini unyu-unyu. Jan unyu-unyu. Ini kalau Neno Beauty. Neno ini. Beauty. Tinggi loh ya, Mas. Satu berapa nih? 160 ada 170. Ya, ini kayak namanya artis aja Pak Fajar. Oh, Neno Lerian itu. Kayak Eno. Oh, iya itu Eno ya. Pak. Oh, ada itu Neno ya. Ustaz itu ada, Ustazah itu ada. Ustazah Neno itu ada itu. Oke, siap. Neno Beauty ini harganya 800.000 Pak Fajar. 800.000. Oh, soalnya ini jarang kan Pak Fajar ya. Terus varian bunganya juga istimewa. ID jarang lah Mas, jarang-jarang di pasaran. Soalnya aku tuh suka yang warna unyu-unyu sebenarnya. Kalau yang warna-warna gelap itu aku kurang suka sih sebenarnya. Warna unyu-unyu. Ini ada singo edan Pak Fajar. Wah, singo edan. Singo edan. Singo edan itu cenderung bunganya rame ya Pak Fajar. Terus ini kan habis tak potongin toh Pak Fajar. Wah, tapi bendolannya. Iya. Nih, tak jamin bendolannya. Nih. Ini harus ditaruh di tempat yang panas ya Pak Fajar. Supaya dia tuh ruame bunganya. Iya. Terus untuk pupuknya kalau disesuaikan dengan saya, biasanya saya itu pakai pupuk hantu. Jadi harus disesuaikan nanti inilah. Mbah. Api ya. Pokoknya singo edan. Inilah bunganya. Ini ya kalau singo edan itu singo edan itu ini tengahnya ini agak gelap ya Pak Fajar ya. Betul. Penentilannya lho, penentilannya ya singo edan. Biasanya orang-orang itu pada cari yang dendrobium singo edan. Ini tinggi karakter plane. Belum ada tunas. Soalnya ya, ini belum tutup daun ya. Tutup daun. Soalnya ini masih bendol-bendol pah ya. Ini calonnya ruame. Dan itu aku pernah jual apa? Singo edan yang harga 1.500.000 Pak Fajar. Iya. Yang bunganya melengkung itu. Iya itu bunganya. Nah, ini kalau dibiarkan mungkin ya sekitaran 2 bulan lagi lah, asalkan sinarnya dapat terus pupuknya dapat. Yakin rame ya? Ini rame gebyor ini Pak Fajar. Ini bunganya di tengah loh ya. Soalnya ini sudah bunganya di tengah. Itu tandanya dia itu rajin untuk berbunga. Betul, biasanya gitu, biasanya loh ya. Iya, asalkan perawatannya tepat saya yakin itu. Biasanya orang-orang itu naruhnya kurang sinar, salah satunya seperti itu Pak Fajar. Oke, singo edan ini harganya ini 900.000 Pak Fajar. 900.000, tinggi loh ya. 180-an. Iya betul. Singo edan itu soalnya ID yang sekarang sudah agak jarang Pak Fajar. Oke. Kalau yang itu apa? Kayaknya yang sepantaran unicorn itu ya. Mungkin itu Mas ya. ID yang ID ya maksudnya yang registernya hampir tahunnya sama, hampir hampir sama lah gitu loh ya. Oke, ini singo edan. Oke. Terus kita beralih ke yang mana ya Pak Fajar ya Pak Cari. Ini ada yang ruwibu nih Pak Fajar. Pilot tangannya doa Mas Wi. Oh, ini dendrobium ranjana walia Pak Fajar. Ranjana walia. Nah ini pernah dengar lah ini juga. Pernah apa? Kita pernah review juga Mas. Iya. Aku tuh kadang baru sabita Pak Fajar. Oh, sangke akeh bunga. Sambitan. Saking banyaknya bunga, jadi sambitan. Istilahnya sambitan itu kayak saling mengait, Mas. Iya, kayak saling layangan. Saling mengantol. Menyantol. Betul. Bahasanya itu. Campuran Jawa Indonesia. Iya. Yang penting jelas diungkapkan. Dan kalau yang tidak tahu bahasa Jawa ya bingung mengartikan. Betul. Nah, ini ranjana walia itu dia lebih ke tangkainya panjang ya. Ini dah hampir rontok yang bawah ini ya. Kalau yang atas masih banyak. Nih. Rame. Tipe rame. Rame. Tanduknya panjang loh ya. Tanduknya panjang, warnanya itu ungu gelap. Betul. Gelap kayak orien, pernah? Orien warna seperti ini kita tuh posting itu yang orien warna seperti ini pernah. Nah, ini besar loh tanduknya panjang loh ya. Terus ini Gila speak 1. Gila loh, 2 gila. Oh iya. Oke. Siap. Terus ini seperti ini Pak Fajar, plan-nya ribun ya. Ribun. Ya, ranjana walia. Untuk ini sudah mendol lagi. Iya. Ini mata tunasnya sudah mecoto. Ya, mata tunasnya sudah mecoto bahasanya. Ini belakang ada tunas baru. Oke. Jadi dua jalur ini ya. Seperti ini, Siap.
Ranjana Walya, variannya gelap banget. Ranjana Walya. Ranjana Walya dihidrobiu Ranjana Walya. Oke. Dua tangkai yang masih utuh. Itu orang enak regane ya. Apa? Orang enak regane. Ranjana Walya atau? Oh. Itu belanya kan agak rimbun Pak Wajar. Ya, ini 1 juta Pak Wajar. 1 juta ya? Oke. Rimbun ini segini. Kispik ya ini? Kispik ya Mas? Kilo. Windol-windol wakeh channel Pak Wajar. Oh. Jangan Pak. Ini daunnya juga tipe mangkok-mangkok gitu Pak Wajar. Sip. Rimbun ini Ranjana Walya. Sudah ada pentolannya apa tunas? Calon tunas? Oke. 1 juta ya Ranjana Walya. Oke. Terus ini ada Tiara Beauty Pak Wajar. Tiara. Ini tapi tanamannya kotor kan. Belum apa itu? Kena embun jelaga itu loh Pak Jad. Mantap dicuci nanti besok mau tak cuci. Ya, tunasnya oke. Wah, lega di segini loh Pak Jad. Daunnya ya. Ini tunas baru segini. Iya. Ini Tiara Beauty ini ID lama Pak Jad. Tiara Beauty ini. Wah, sehat pol. Wah, gede loh Pak Jad. Nah, ini bunganya varian bunganya seperti ini ya. Mbak Tiara. Kemarin ada yang nanya Tiara Beauty ke aku tepuk, tapi aku lupa siapa orangnya. Kalau apa lihat video ini lagi ya silahkan di kontak langsung. Ini hitam-hitam ini enggak apa-apa ini. Ini bisa tak bersihkan loh. Ini bisa dicuci. Enggak apa-apa, ini bukan loh. Penyakit ya. Bukan, ini kayak jadi kalau jelaskan lagi ya. Ada hitam-hitam seperti ini biasanya kan mengiranya ada penyakit, tapi sebenarnya ada juga yang penyakit Pak Wajar. Kalau ini namanya kayak gimana ya? Jadi tanaman dendro itu dia itu kalau yang suweger gitu mengeluarkan lendir di sini Pak Wajar. Di daun ini. Lendirnya itu membekas seperti ini. Nah, ini bukan penyakit sebenarnya, tapi kan pandangannya kurang enak. Jadi enak. Biasanya aku pakai kapas tak gini gitu kalau pas siram-siram gitu. Oke. Nah, bisa itu. Jadi ini spek satu ya ini ya asli. Iya ini spek ini. Spek satu. Calon spek dan ini tangan Tiara. Belum tak kasih harga ya Pak Wajar ya tadi. Belum. Ini Tiara Beauty, kuwendut segini harganya 750. 750 rimbun ya. Ndut rimbun. Kuwendut. Oke. Terus aku punya Ratu Malika yang varian. Ratu Malika. Kuning. Nah, mau varian varian ungu putih. Nah, ini yang varian kuning. Bawahnya dulu. Nah, tunasnya oke ya. Oke, ini dua jalur loh. Jelek-jelek kok gini. Kecil-kecil kok gitu. Dua jalur ya ini. Ini variannya. Jelek-jelek koyo opo ngopeh nih. Jelek-jelek. Mantik loh. Bagus loh ini ya. Seperti ini loh. Rapat loh. Iya. Besar ya. Rapat, ngebyor istilahnya. Ngebyor. Alah. Rame, byor. Ini udah meletak-meletak wakil Pak Ajar. Oh iya. Waduh, maaf ya Mbak Ratu. Nanti dikutuk Ratu Malika. Ini segini ya. Oke. Ini harganya 700.000. 700.000. Biar loh bunganya. Bagus loh. Bium Ratu Malika. Siap. Terus. Gila, Mas. Yang mana? Ini toh. Dibril, Dublino. Ini toh. Dublino. Ini itu kita pernah jual yang buat rebutan itu Thousand Claudia. Thousand Claudia. Ya. Kok curiga aku ngono loh. Pernah tak dulu rebutan yang jeber-jeber gitu kan suka-sukanya. Aduh, kalau domble itu wasik. Terlihat jelas Mas, kayak warnanya jan ngejreng. Warnanya ngejreng. Ini Thousand Claudia. Thousand Claudia itu dia itu kalau ada silangannya Claudia gitu mesti lidahnya itu nduher gitu. Wah, api ya. Warnanya luwap, cerah. Aku suka lah Pak Ajar. Cerah jenan. Bawahnya? Oke, ada tunasnya. Tunasnya juga. Satu, siap. Oh, dua tangkai. Ini harganya 700.000 juga. 700.000, wis tak jamin cerah. Oh, istimewa. Cerah. Begitu cerah. Seperti ini ya. Heeh. Oke. Terus tak carikan lagi Pak Jar. Ini masih lanjut apa? Udah. Terus enggak apa-apa. Masih kelihatan. Masih jelas. Nanti kalau kurang jelas ya bisa minta foto ulang. Ngono. Kan biasanya kalau nunggu foto ulang biasanya udah laku. Seringnya seperti itu Pak Bajar. Wah, iki api nih. Ini. Ini rimbun ya. Bawahnya dulu Mas, jangan diturunkan. Dua tunas ya. Ini tanamannya metengkring Pak Bajar. Istilahnya. Jadi istilahnya aman dari banjir. Betul. Ini aman kalau siram-siram suka yang
los-losan. Los-losan gitu. Ini Muhammad, soalnya tanamannya metengkring. Oke. Dua tunas ya ini. Dan tunasnya gede. Gede. Terus varian bunganya. Turun enggak, Mas? Wah, ini Dendrobium Imelda Marina Masago. Wah, ini variannya jantan nanas. Oh, istimewa. Imelda Marina Masagung istimewa. Kalau biasanya Imelda itu cenderung dia itu ke kuning. Betul. Biasanya ke kuning, terus ke kayak apa ya? Lebih ke puyah-puyah pucat. Kalau ini dia itu lebih ke ungu. Oh, Mas. Ini Imelda yang pernah pertama kali saya lihat model ini, Mas. Saya pernah lihat Imelda Gumun. Api men. Warnanya itu kayak gimana? Ungunya itu dia itu klawu-klawu gitu, Pak Jar. Itu ya. Klawu itu apa, Pak Jar? Ya iya, warna enggak jelas men. Heeh. Poe. Alah, kita itu kalau ngarani. Wis pokoknya nih. Seperti inilah pokoknya warnanya. Seperti inilah. Mungkin untuk sahabat anggrek di luar sana lebih ahli, Mas, yo. Iya, betul. Lebih ahli. Dalam pewarnaan atau varian bunga nih. Okay. Nih. Wah, iki lho. Dua tangke jan dor lah iki, Mas. Aku golek sepik. Ini soalnya Rana. dulu itu aku pernah, Pak Fajar, tapi udah kujual splitannya ini. Splitan, Pak Fajar ya. Terus ini ya. Jadi bunganya ya buah. Wah, apik iki. Ini Imelda varian dulu, yang jadul dulu. Imelda jadul. Ada yang Imelda yang terbaru itu ada. Biasanya kuning-kuningan. Lebih ke kuning-kuningan. Ini lebih ke aku suka warna yang api jarang. Ini, grombol bunganya, Pak Fajar. Lebih gede dikit ya. Lebih biasanya kalau Imelda itu yang model sekarang itu dia itu warnanya lebih ke kuning, terus ini lidahnya ini kurang gede dikit gitu. Betul. Gede yang model lama seperti ini. Apik loh ya. Imelda. Ini harganya agak pedes, Pak Fajar. Varian bunganya bagus ya. Ini harganya segini nih lah ya. Ini harganya 1.500.000. 1.500.000 rimbun loh ya. Ribu. Dua tunas tinggi. Apa sesuai lah. Gitu ya. Sesuai, Mas. Sesuai. Sesuai dengan harga bawah rupa. Terus ini ada Dendrobium Mairawita. Apa? Arlis. Sek ngene ID-ne ya, cel ID-ne. Mangel ngene rejemahne. Mairawita Marlis lah kayak ro iki nek. Tapi bunganya ya gelap loh, Pak Jar. Sek, bawahnya ya ini tunas e. Sudah ada tak taruh di sini soalnya agak berat, Pak Jar. Ini ya. Tunasnya ini sama ini. Nah, ini sudah ada muncul tunas dua ya. Oke, Terus tanamannya juga rimbun. Oh, rimbun, daunnya utuh ya. Terus varian bunganya, Sek. Varian bunganya saja dulu, Mas. Nah, ini. Ini varian bunganya. Atasnya masih kenop ya, lama. Nah, ini ada spiknya. Terus tambah spik 2. Wah, ini calon gue biar, Pak Fajar. Ini ada lagi kah spiknya? Coba tes. Dua ini, Pak Fajar. Cuma dua, dok? Okay. Ya, tapi kan jadi itu, sudah. Kalau dikirim itu, yang ini pada dinikmati langsung, kan? Oh iya, ini lo masih ini atasnya lo masih. Ini belum mekar sempurna loh, ini tasik melungkup-melungkup yang ini. Nah, betul. Ini ya. Warnanya gulap, ada silangannya Black Spider. Cakep sepiknya dua, calon sepik dua. Mairawita Marlis ya. Mairawita Marlis nih rimbun ya, rimbun. Rimbun. Dua jalur. Dua warnanya gelap ini. Oke. Merah, marun, gelap. Segini ini harganya 1.200.000. 1.250.000. Oke. Terus kita sebelah gue lo. Apa maksud ini? Ini Rania Ayu. Rania Ayu, tarik sini ae. Biasanya kan variannya ungu ya, Pak Fajar ya. Oke. Ini Rania Ayu ini biasanya kan ungu. Ini lebih ke putih-putih kayak itu loh. Aku suka variannya ada antara lidah dan sepal itu dia itu. Ini beda, Pak Fajar. Lebih cantik. Bob. Nah, rame loh ya. Unyu-unyu. Biar loh ya. Unyu-unyu pol. Unyu-unyu banget. Ini harganya 650, Pak Fajar. 650.000. Wah, ini sudah mentol satu. Dua. Ya, ini nah. Wah, ini apik iki. Plane apik, Pak Fajar. Ini dua jalur satu jalur? Sebenarnya dua jalur, tapi yang satu jalurnya patah. Oke, siap. Tapi biasa tumbuh lagi, tapi ada tunasnya ini gede ini. Enggak apa-apa, yang penting sehat. Sebenarnya sehat gitu deh, yo. Tunas baru nih. Oke. 650 loh. 650.000. Kita sacet koyo opo ae. Monggo dipikirkan. Wah. Ada aja.
Oke, terus nineh. Rubium Blackjack, Pak Pajar. Blackjack. Oke. Blackjack. Ini kita sudah kalah sama Cahaya ini, Mas. Iya, sudah kalah sama Cahaya, kita malah reviewnya yang Blackjack gitu. Blackjack ya. Heeh. Wis tunase seperti ini. Akar sehat ya. Oke. Ini tunas baru nih. Masih kenop seperti ini. Oh, ini bawah kenop ya. Yang plan lama. Oke. Plan lama kenop satu. Wah, ini. Bunga nih. Blackjack, lidahnya api loh. Iya. Sip ya. Ngapi lidahnya itu loh, Pak Pajar. Lidahnya itu ungu gitu ya. Oh, mentol-mentol lah dure, Mas. Nih. Enggak, ini bro. Oh iya, bisul-bisul ini. Ini soalnya apa bunganya di tengah juga. Jadi itu dia itu tipe rajin. Ini kutilang, terus tinggi langsing. Kutilang lah. Ini harganya 700.000 kok aja. 700.000. Oke, okay, siap. Udah dulu ya, Pak Mas ya. Ngono. Yes. Yes, ngono ae, Mas ya. Untuk sahabat anggrekku, begitu saja, mohon maaf bila kurang jelas, nanti bisa ditanyakan ulang sama ya, Mas Miftah. Karena ini wis mungkin 5 menit lagi sudah azan maghrib. Semoga untuk sahabat anggrekku sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga tersayangnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.